Hai sahabat drakor, kita ketemu lagi untuk membahas tempat lokasi syuting It's Okay to Not Be Okay pada episode 9. Di episode 9 ada adegan di mana Kang Tai mengajak Kunyung ke sebuah jembatan yang berwarna biru dan pink. Karena Kang Tai tidak bisa mengajak Sang Tai, jembatan itu bernama Seogyeomsan Suspend Bridge di Wonju, Korea Selatan. Untuk teman-teman ketahui, ternyata menuju jembatan tidaklah mudah. Kita harus berangkat pagi karena harus melakukan perjalanan selama berapa jam dari Seoul. Setelah sampai di terminal, kita harus berjalan 1 km ke pintu masuk jembatan. Kita harus membayar 3.000 won dan perlu menaiki 578 tangga untuk mencapai jembatan. Wow, banyak banget anak tangganya. Sepanjang jalan menuju lokasi jembatan penuh dengan warung makan dan cemilan-cemilan lain. Tempat wisata ini sangat cocok untuk teman-teman yang menyukai wisata perjalanan dan alam yang indah. Jika teman-teman ingin suasana yang sepi saat di jembatan Seogyeomsan, teman-teman jangan datang di akhir pekan karena terlalu banyak orang. Akan susah untuk mengambil gambar dan video yang bagus. Informasi tambahan, jembatan gantung Seogyeomsan adalah jembatan gantung terpanjang di Korea. Saat malam, lampu-lampu di jembatan akan menyala sebagai pencahayaan artistik sangat cantik dan menakjubkan. Jembatan Seogyeomsan berada di antara dua bukit di atas sungai. Saat musim gugur, pemandangan di jembatan Seogyeomsan akan terlihat lebih indah. Kita dapat melihat warna daun kecoklatan yang mulai berguguran. Yang takut dengan ketinggian, saya sarankan untuk jangan ke sana ya, karena bisa-bisa kamu pulang udah digotong banyak orang deh. Tapi yang sangat suka dengan ketinggian dan suka menguji adrenalin, tempat ini sangat cocok dan sangat bagus untuk kalian, apalagi yang suka dengan perjalanan di alam terbuka. Untuk teman-teman yang punya cukup uang, bisa menyewa penginapan yang ada di sekitar daerah jembatan, karena namanya tempat wisata pastilah ada penginapan kan? Sampai di sini dulu informasi tentang jembatan Seogyeomsan dari saya. Untuk yang lebih banyak tahu tentang jembatan Seogyeomsan, bisa komen di kolom komentar untuk berbagi informasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!